sore, jumpa lagi di channel MFN Fotograf. Ya, sore ini kita sudah berada di depan dari Karoseri Tentrem Malang. Sore ini kita mau nunggu rilisnya 2 unit Volvo B11R 450 HP dan Mercedes-Benz OH1526 Air Suspension punya PO Epastar asal Palembang. Gimana kah nanti untuk rilis dan keseruannya unit yang Volvo B11R menggunakan bodi Avante H9 dan Mercedes-Benz OH1526 menggunakan Avante H8 yang H8 ini dulunya berbodi jet liner kemudian diganti bodi di Karoseri Tentrem Malang. Kita lihat nanti saya jadikan dua part, yang satu yang Volvo kemudian yang 1526. Nantinya tonton di channel MFN Fotograf ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Aktifkan juga tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel MFN Fotograf. Ini yang OH1526 yang angkat bodi kemarin. Ini bodi lamanya jet liner. Dan yang dua barusan itu bersasis Volvo B11R 450 HP. Kita tunggu terus sampai semuanya meninggalkan Karoseri Tentrem.
Ya, mungkin cukup sekian video singkat memvideokan rilisnya 3 unit bus Epastar dari Karoseri Tentrem Malang. Namun yang tronton Volvo B11R itu tadi bablas langsung masuk ke tol. Yang kita buntutin yang Mercy 1526. Next video akan ada kita bahas yang 1526 ini, yang dari bodi jetliner berubah jadi bodi Avante H8. Nantikan video-video selanjutnya.